Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala din kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Dua taliman rahimakumullah, ibu-ibu, mbak-mbak, saudara-saudara sekalian, sama terima kasih kepada Masjid Istiqlal, Bapak Jenderal Purnawirawan Asep Saipudin, mewakili Imam Besar Masjid Istiqlal, hadir di sini, alhamdulillah, makasih Pak, jazakallah. Teman-teman, adik-adik, apa namanya, ODOJ, One Day One Juice itu di berikan kesempatan untuk menempati masjid yang megah ini. ODOJ itu One Day One Juice adalah sebuah komunitas ya, sebuah komunitas kan. Komunitas itu adalah, kalau saya baca KKB, Kamus Besar Bahasa Indonesia, KKBI, itu komunitas itu artinya orang-orang yang berinteraksi. Jadi orang-orang yang saling berinteraksi itu namanya komunitas. Nah, di ODOJ, One Day One Juice ini, berkomunikasi, berinteraksinya tidak hanya sesama anggota, tapi berinteraksi dengan Al-Quran, Al-Quranul Karim. Nah, interaksi dengan Al-Quran ini dahsyat. Dahsyat betul. Kenapa? Kalau kita kan punya dasar negara kita Pancasila. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Nah, supaya bangsa ini selamat, dipimpin di semua strata ya, dari pimpinan-pimpinan yang betul-betul amanah, itu kembali ke ajaran agama kita, agama masing-masing. Karena kita mayoritas beragama Islam, maka orang Islam harus mencintai ajaran agamanya untuk membangun bangsa dan negara ini. Bagaimana mencintai apa namanya agamanya? Ya, interaksi dengan Al-Quran. Kalau dulu ya, kenapa Al-Quran disebut mujizat Rasulullah SAW? Kalau dulu ya, ada Nabi Ibrahim dibakar nggak mempan, ada Nabi Musa punya mujizat tongkat, ada Nabi Isa punya mujizat bisa menghidupkan orang meninggal. Sekarang begitu mereka meninggal dunia, hilang itu mujizatnya. Tapi Rasulullah SAW mempunyai mujizat yang sampai akhir zaman, yang itu kita pegang sebagai pegangan hidup kita, itu Al-Quran dan hadis. Nah, Al-Quran ini yang menjadi interaksi kita kepada Al-Quran, akan menciptakan pemimpin yang amanah, gitu loh. Saya ini pernah jadi Menpora 5 tahun, Menteri Pemuda dan Olahraga, ya. Pernah jadi Ketua Pramuka 5 tahun, ya. Alhamdulillah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya paling menyukai pekerjaan hobi. Pak Asep, Pak Jenderal, saya paling hobi itu mengaji, mendaki. Saya suka mendaki gunung. Kebahagiaan yang terbesar yang saya dapatkan kalau saya naik gunung, ketika sampai di puncak, itu Masya Allah, kenikmatan kayaknya enak sekali. Alam itu kecil betul, seluruhnya. Saya naik di Perancis, naik Mont Blanc dari Perancis. Ketika kita masuk di kaki gunung, kita udah, ya Allah, bersyukur, senang rasanya. Tetapi kenikmatan yang saya dapatkan setiap di puncak gunung yang saya daki, itu tidak berarti apa-apa kenikmatan itu dibandingkan ketika saya melihat anak saya di ruangannya, di kamarnya sedang membaca Al-Quran. Itu kebahagiaan yang dahsyat buat diri saya sebagai orang tua. Allahu Akbar. Itu kebahagiaan yang dahsyat buat saya. Saya naik gunung melihat pemandangan indah itu. Maka saya bilang dalam hati saya, Masya Allah, kenikmatan yang terbesar yang Allah berikan kepada kita bangsa Indonesia setelah keimanan adalah tanah air Indonesia. Karena luar biasa indahnya itu. Kalau naik di gedung di Eropa, saya naik di beberapa gedung Monte Rosa,
Mohon bilang, nikmat sekali di puncak gunung itu. Tetapi kenikmatan yang lebih besar dari semua itu adalah ketika saya melihat anak saya di dalam kamarnya sedang membaca Al-Quranul Karim. Kenapa? Karena ini interaksi dengan Al-Quran akan membentuk karakter anak-anak muda kita. Kita gak bisa jadikan anak muda kita dengan apa? Untuk menghadapi yang namanya globalisasi ini. Gak bisa. Kecuali kembali ke ajaran agama kita. Kenapa? Rasulullah meninggalkan mujizat Al-Quranul Karim. Ya kan? Sampai akhir zaman mujizat itu tidak akan hilang. Karena Allah mengatakan inna nahnu nadzalna dzikra fa inna la inna nahnu nahilna nahnu nadzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Al-Quran itu aku turunkan, oh kami turunkan, kami akan menjaganya. Sampai akhir zaman Al-Quran itu tidak akan pernah berubah. Dan Al-Quran itu adalah mujizat Rasulullah SAW. Nah, kalau mujizat ini dibaca oleh anak-anak kita, satu hari, satu juz saja, maka mujizat itu akan masuk ke dalam diri anak-anak kita. Kalau mujizat masuk ke dalam diri anak kita, berarti mereka tidak akan suka melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Mereka tidak akan suka korupsi kalau dia berkuasa, karena dia tidak akan makan uang haram. Kalau dia makan uang haram, maka itu akan menjadikan anak cucunya kelak menjadi tidak baik karena memakan makan yang haram. Itu ada di Al-Quranul Karim. Oleh karena itulah makanya kita dukung sama-sama One Day One Juice ini. Ini luar biasa, sebuah komunitas yang dibangun berdasarkan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada bangsa dan negara ini, dan mengejawantahannya dari Al-Quranul Karim. One Day One Juice. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, kalau bapak-bapak, ibu mengeluarkan uang sodakohnya, amal jariahnya untuk ODOC, Masya Allah, itu luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu perlu ya diberikan kepada Allah Subhanahu, diberikan kepada kita, berikan sedekah yang terbaik buat agama Allah ini. Demikian dari saya, karena sudah diingatkan 1 menit lagi selesai. Saya mengharap Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, iwatal iman rahimahullah, semoga kita semua di sini diberikan Allah rezeki panjang umur, insyaallah kesehatan, dijauhkan dari segala bala dan bahaya, dan akan dilahirkan pemimpin yang bertakwa, yang cinta Allah dan cinta Rasul, mencintai orang-orang yang cinta Allah dan cinta Rasul dalam semua strata. Mari kita dukung sama-sama ODOS ini. One Day One Juice, setiap hari satu juz. Daripada setiap hari satu juz itu hanya kita dapat selesaikan dalam waktu 30 menit atau paling lama 1 jam. Kalau kita buka yang namanya HP kita, kita main-main dengan HP bisa 1 jam, 1,5 jam. Kalau sudah menjadi kebiasaan dalam diri kita, maka insya Allah bangsa ini akan selamat. Demikian dari saya, mudah-mudahan semuanya diridhai Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu akbar. Takbir. Allahu akbar. Takbir. Allahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin.